pas bocil cowok ini cuci muka di toilet, dia ngeliat ada bocil cewek yang masuk nih, nyasar. Ini kan toilet cowok. Dia mau ngasih tahu kan, diketok tuh pintunya, kebuka. Anehnya bocil cewek itu gak jawab. Bocil cowok ini malu-malu sih, takut malah ngintip. Pas pintunya didorong, ternyata bocil cewek itu gak ada. Ngilang gitu aja, cuma tinggal keran nih yang kebuka. Dan pas bocil cowok ini keluar, bocil cewek itu ada. Ya, tapi akhirnya dia sadar kalau itu bukan manusia, tapi hantu. Bahkan dia diserang. Ternyata cuma mimpi guys, bocil itu ketiduran di kelas, malah sampai jatuh tuh kursinya. Masalahnya abis itu dia sakit perut, udah mules banget, tapi dia takut kan ke toilet, takut ketemu hantu. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian, boleh bantu pencet subscribe-nya dong, dikit lagi 10 juta subs nih, bantuin ya, makasih. Sampai akhirnya di kelas itu mulai kecium aroma-aroma kagak enak nih guys, bau banget. Dan teman-temannya baru sadar ternyata baunya dari bocil cowok ini. Gara-gara takut hantu malah jadi pup di kelas dong, jangan begini ya guys.